ada perut, ada pantat, ada kemaluan. Nah, itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, siapa dia kalau orang lain kan tak boleh nyentuh ni? Yang boleh nyentuh siapa? Yang boleh nyentuh dada, perut, pantat selain diri sendiri, siapa lagi yang boleh? Orang tua boleh tak? Boleh? Boleh tak orang tua menyentuh bagian tadi? Boleh. Kenapa pula boleh? Karena orang tua kita. Orang tua kita boleh pegang ya. Kalau dokter boleh, dokter boleh tak dokter pegang dada perut? Boleh tak? Kenapa pula boleh? Boleh karena misalnya dalam posisi teman-teman atau adik-adik lagi sakit, misalnya lagi sakit perut nih ke dokter, jadi boleh tak dokter pegang perutnya? Boleh lah ya, kan dicek kan mana yang sakit, dek, dipegang perutnya, oh ini yang sakit. Nah, dokter boleh memegang dalam kondisi tertentu, misalnya teman adik-adik lagi sakit di bagian yang tadi ada dalam baju, di dalam celana itu lagi sakit. Nah, dokter boleh menyentuhnya. Nah, tapi kalau orang tua boleh ketika mana tahu kok masih dimandikan enggak di rumah atau udah mandi sendiri. Siapa yang di sini udah mandi sendiri angkat tangan. Biasa masih dimandikan juga kan? Oh, itu kecil. Sekarang udah besar ya, udah mandi sendiri. Nah, mantap. Siapa yang kalau lagi buang air masih di masih dibersihkan oleh orang tua? Masih. Kalau misalnya lagi buang air besar, masih ini enggak masih dibersihkan orang tua? Nah, udah enggak? Yang udah enggak siapa? Angkat tangan. Eh, orang tua aja. Oke. Siapa yang bangun tidur masih dibangunin oleh orang tuanya? Masih semua? Siapa angkat tangan yang bangun tidur masih dibangunin? Oke, mantap, tepuk tangan lagi. Pelan-pelan ya, nanti kan udah semakin besar kan nanti bisa bangun sendiri ya. Oke, siapa yang makannya masih disuapin? Angkat tangan yang masih disuapin, yang masih angkat tangan. Yang masih disuapin makannya. Oke. Yang udah makan sendiri siapa? Angkat tangan. Wih, mantap, tepuk tangan. Nah, jadi tadi itu bagian tubuh yang tidak boleh sentuh oleh orang lain ya. Jadi misalnya, oh kalau guru boleh enggak? Ibu guru boleh sentuh enggak? Boleh? Enggak pun boleh. Nah, begitu juga ibu guru boleh menyentuh dalam kondisi tertentu, misalnya lagi ngajar. Kan misalnya Bu ngarahkan nih ya, balik dulu. Mungkin kepegang badannya itu boleh. Boleh itu kalau misalnya ada orang lain yang tidak kalian kenal. Misalnya ada tetangga nih enggak kenal nih, abang-abang. Enggak kenal tiba-tiba mau megang bagian perut kalian atau mau megang bagian kemaluan kalian atau mau megang pantat kalian, itu tidak boleh ya. Langsung bilang enggak boleh. Langsung lari. Kalau bisa langsung lapor ke orang tua. Mama atau bapak, ada abang-abang enggak dikenal tiba-tiba mau megang pantat gitu. Atau mau megang baju adik. Nah, langsung lari ya. Kalau ada orang yang tidak dikenal berani nyentuh-nyentuh badan kalian. Nah, itu tidak boleh. Atau misalnya ada tetangga, misalnya bapak-bapak Pak RT, misalnya ada Pak RT. Tahu Pak RT tak? Nah, kan ada Pak RT itu di gangnya. Terus Pak RT nya tiba-tiba sini dok, siapa ya namanya? Siapa ya? Enzo misalnya. Enzo tetangga Pak RT. Tiba-tiba Pak RT nya mau peluk-peluk Enzo. Boleh tak? Tak boleh, sebenarnya tak boleh pak. Tak boleh peluk-peluk ya. Makanya ketika ada orang lain di luar rumah ngajak kalian ke tempat sepi, mau megang-megang kalian, itu langsung bilang tidak boleh. Tidak boleh pak, bilang langsung ke mama atau bapak. Oke, kalian suka main keluar rumah, siapa yang di sini suka main keluar rumah? Ayo angkat tangannya, suka main keluar rumah. Tidak suka di rumah. Nah, yang suka keluar rumah mainnya di mana, main apa? Main sepeda. Selain main sepeda main apa lagi? Main skuter. Main skuter juga. Oh, skuter dan sepeda. Siapa lagi yang suka main di luar? Main apa lagi? Main bola? Dia suka main bola? Suka main bola nih? Main bola di mana?
Abang main apa, Bang? Main sepeda juga. Udah pandai main sepeda semuanya? Udah lepas rodanya? Oh, ya kecil. Jadi, tiga kan rodanya? Udah dua belum? Dua dah. Ini juga? Udah bisa pakai sepeda semuanya? Masih pakai empat? Masih pakai empat? Oh, ya gak apa-apa. Nanti belajar untuk bisa pakai dua roda ya. Nah, kalau main di luar, pokoknya harus hati-hati ya. Harus hati-hati kalau ada orang yang dewasa, orang yang besar, orang yang tinggi besar, atau pokoknya udah lebih besar dari kalian yang tidak dikenal, tiba-tiba aja ya main sepeda sama abangnya, nggak dikenal, jangan mau ya, siapapun itu, kecuali itu memang teman-teman kalian yang udah dikenal, teman-teman di gang misalnya nih, sama-sama nih berenam nih main sepeda sama-sama, ya udah nggak apa-apa, tapi nggak usah jauh-jauh ya, mainnya cukup dalam gang, nggak usah juga main sampai ke tepi jalan, oke? Okay? Pokoknya siapapun yang ditemui tiba-tiba ngasih permen, nih permen, ikut abang yuk, jangan mau ya, kecuali itu yang dikenal, oke? Okay? Nah ada satu video lagi kita tonton ya, satu video lagi ini boleh sambil duduk kok. Oke ya, kita sambil duduk kita tonton ya video. Cium-cium kamu di tempat sepi tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Hanya diriku, hanya diriku yang boleh Tuhan boleh alat tangan kaki karena sayang sentuhan tidak boleh tutup baju dalam katakan tidak boleh kata menghindar hilang ayah ibu. Oke, sekali lagi ya, boleh sekali lagi. Oke, ya, boleh. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh. Baik menghindar hilang ayah ibu. Kita lagi tidak langsung masuk kita kata tidak minta tolong tetangga sekitar.
tolong ada yang ngajak, ada yang pegang-pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Laka Arinianti dari Yayasan Anajia Kalimantan Barat. Alhamdulillah dengan kunjungan mahasiswa untuk sosialisasi kekerasan seks pada anak usia dini, semoga alhamdulillah kami senang dapat pengetahuan dari mahasiswa KPPAD. Semoga bermanfaat untuk kedepannya TKIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujem, Kepala TKIT Anajia yang berada di Jalan Parit Bukis, Gang Malindo, nomor 99. Pada hari ini ada kegiatan sosialisasi tentang pengenalan seks sejak dini kepada anak yang diselenggarakan oleh KPPAD dan didampingin oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Mengenai pendapat kami sangat beruntung sekali dan sangat bermanfaat adanya kegiatan sosialisasi ini karena bisa mengetahui sejak dini mengenai pengenalan saya kepada anak, bagian-bagian tubuh anak, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, atau mana yang bagian-bagian boleh disentuh dengan diri sendiri ataupun tidak. Terima kasih.